Shalom Bapak Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saya melihat tangan-tangan orang yang bersuka cita hari ini. Amin. Amin. Bapak Saudara, saya percaya hari ini kalau Bapak Saudara memutuskan untuk datang beribadah, artinya adalah Bapak Saudara siap untuk merasakan hadirat Tuhan Yesus lebih lagi. Amin. Sebab itu Bapak Saudara, kalau hari ini Bapak Saudara datang dengan pergumulan, Bapak Saudara datang dengan beban yang berat, kita sama-sama hari ini mau declare, kita percaya bahwa mujizat Tuhan Yesus itu masih ada sampai hari ini. Dan mujizat Tuhan Yesus itu akan menolong kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Saudara. Saya mau melihat tangan-tangan orang yang percaya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada nama lain di muka bumi ini Tuhan yang mampu menolong setiap kami Tuhan, yang mampu melakukan mujizat bagi kami Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan Yesus, di setiap kami yang rindu untuk menyembah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Di setiap kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah, tiada berubah kuasa namamu. Sungguh tiada berkesudahan kasih setiamu dalam hidupku itu. Kasih setiamu, apabila Tuhan sudah berfirman, dan ini iman kami Tuhan Yesus, semuanya jadi. Mari sambil angkat kedua tanganmu. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Setiap hari selama
percaya Tuhan Yesus. Mujizat-Mu pasti terjadi dalam hidup kami Tuhan. Selama Kau beserta, ku melihat ada mujizat. Selama Kau menyembah, kami percaya mujizat masih terjadi. Saat kami mengangkat tangan kami, Tuhan Yesus, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap. Ada mujizat setiap hari.
Yesus, Yesus, ku cinta kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari lebih lagi nyatakan. Yesus, Yesus, ku cinta kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil namanya. Kau melihat setiap tangan yang terangkat hari ini, Tuhan. Apapun yang kami lalui, kami mau katakan, kami mencintai Engkau lebih dari segalanya, ya Tuhan Yesus. Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil namanya. Yesus, kami mengasihimu Tuhan. Hanya Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari lebih lagi nyatakan. Bersama-sama kita mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu
yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sekali lagi sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sebab Engkau Tuhan, Allah dan Raja dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu di setiap umat-Mu Tuhan yang siap untuk menyembah Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Wah, kurang semangat. Sekali lagi shalom Bapak Saudara. Siap untuk menyembah Tuhan Yesus hari ini, amin. Melompat bagi Tuhan Yesus, amin. Sorakan haleluya. Mari sambil bertepuk tangan, come on. Setiap kami Tuhan, sama-sama. You know that I love you. Words are from
menuntuni setiap kami Tuhan yang siap untuk lebih dalam lagi menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama yang percaya katakan. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Saudara. Kami mau merenungkan firman-Mu setiap saat dalam hidup kami. Karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Dan kerinduan kami terus menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi jiwaku, aku mengasihimu, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami mau selalu menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi-Mu Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Melakukannya dalam hidup kami. Tujuh.
Tuhan hidupku hanyalah untuk. Mari jemaat Tuhan nyatakan, ku renungkan. Biar ini menjadi nyanyian dari hati kami, Tuhan yang mengasihi-Mu. Yang kulakukan, Engkau tahu ya Tuhan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. I will.
Kami bersyukur Tuhan, kalau sore ini kembali Engkau memberi kesempatan kepada kami umat-Mu untuk bisa berada di dalam rumah-Mu. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Engkau sudah pimpin kami. Kami tahu Tuhan hanya karena anugerah, kebaikan, pertolongan yang membuat kami bisa ada sampai hari ini. Itu sebabnya kami rindu untuk mendengar isi hati-Mu. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu, atas setiap kami yang mendengarkan pesan firman-Mu. Apapun yang disampaikan sebentar tidak kembali sia-sia. Buat setiap kami sadar bahwa kami butuh Engkau semakin hari, semakin lagi Tuhan. Terutama di waktu-waktu yang penuh dengan ketidakpastian ini, kami butuh Engkau. Mari Bapa berbicara, buat kami sadar apa yang harus kami lakukan di hari-hari seperti ini. Sehingga kami tidak keluar dari jalur dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu juga ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu. Hati kami, pikiran kami, kami siapkan untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, amin. Haleluya, long time no see. 2 tahun ya, tanpa terasa, waktu berjalan cepat sekali. Saudara, kita tadi bincang-bincang, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di depan, apa yang kita tidak mengerti ke depan seperti apa, karena ada begitu banyak prediksi, ada begitu banyak hal orang bicara. Tapi saya mau ingatkan satu hal, manusia boleh berprediksi, manusia boleh mempunyai pengetahuan yang banyak, bisa menganalisa dan segalanya. Tapi satu hal yang manusia seringkali gak sadari, kepintaran manusia ada batasnya. Betul? Kepintaran manusia ada batasnya, analisa manusia ada batasnya. Tapi Tuhan tidak terbatas untuk menolong kita. Bahkan sampai lembah kelam sekalipun dia bisa menolong saudara. Bahkan dalam kondisi yang paling tidak mungkin bisa ada jalan keluar. Seperti bangsa Israel waktu kejepit antara Laut Kolsom dengan tentara Mesir. Gak ada jalan, Tuhan bisa buka jalan. Saya percaya Tuhan bisa buka jalan. Katakan amin. Nah, sore hari ini saya mau berbicara satu topik. Di tengah-tengah situasi apapun dalam hidup ini kita harus memilih, bukan? Nah, memilihnya mau maju, mau ngalamin kemenangan, atau mau diem aja? Jadi saya hanya katakan begini, Anda mau bertahan atau Anda mau berkemenangan? Tentu saya percaya Anda memilih untuk berkemenangan. Ada amin. Tapi realitasnya di pikiran kita mau kemenangan, tapi dalam prakteknya seringkali langkah-langkah kita, perbuatan kita, omongan kita tidak menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang mau berkemenangan. Tapi sebenarnya kita adalah orang yang bertahan. Kita adalah orang yang stagnasi kalau bahasa kerennya kira-kira gitu. Saudara, Anda mau stagnasi, Anda mau diem aja, terserah. Karena hidup ini terus akan bergerak kok. Suka gak suka, dia gak akan nunggu saudara. Dia akan terus bergerak, dia akan terus, karena hidup ini dinamis. Hidup ini terus bergerak maju, betul saudara? Tapi kalau Anda memilih untuk diam saja, kita akan tertinggal. Tapi kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, kita mau ikutin Tuhan, saya percaya dunia boleh terus bergerak, kita juga bergerak bersama dengan Tuhan. Bahkan pergerakan Tuhan jauh lebih cepat daripada dunia ini. Bisa katakan amin? Nah itu sebabnya hidup menurut saya dinamis. Anda yang memilih saudara. Kita baca satu ayat firman Tuhan. Dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Kalau Anda membawa Alkitab saudara. Yosua 1 ayat 8. Satu ayat yang sangat menarik saudara, yang perlu Anda ketahui. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, kata Tuhan. Tetapi renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian Alkitab bilang apa? Perjalananmu, coba katakan sama saya, perjalanan. Perjalanan saya. Perjalanan saudara, perjalanan saya, Alkitab bilang akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dari ayat ini saya bisa mendapati begini, kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Iman saudara juga adalah sebuah perjalanan. Life is a journey. Nah, yang menarik adalah ketika kita terus mengalami perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, dalam berjalan ini Tuhan membuat kita berhasil dan beruntung. Jadi ayat ini tidak berkata begini, bahwa keberhasilan itu adalah target kita. Bukan. Saudara, perjalanan adalah proses kehidupan. Sebenarnya target kita adalah serupa dengan Tuhan.
Karena waktu manusia diciptakan sebelum dosa masuk, manusia itu serupa dengan gambaran Allah Tuhan kita. Betul, saudara? Nah, saudara, itulah sebabnya dalam perjalanan ini Tuhan mau kita berhasil. Jadi artinya apa? Anda tidak bisa diem aja. Anda harus terus bergerak maju. Kita lihat lagi satu ayat firman Tuhan, Kejadian pasal 32 ayat 1 dan ayat kedua. Kejadian 32 ayat 1 dan 2. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Nah, ayat ini menarik, kenapa Yakub melanjutkan perjalanan. Kata kuncinya adalah Yakub melanjutkan perjalanan. Nah, kalau Yakub tidak melanjutkan perjalanan, atau dia stagnan, atau dia diem saja, dia tidak akan ketemu dengan malaikat. Artinya malaikat sudah ada di depan sana, betul ya saudara? Menantikan Yakub. Kalau Yakub melanjutkan perjalanannya, dia akan ketemu dengan malaikat. Dan malaikat itu adalah makhluk supranatural, seperkara-perkara spiritual ada di sana. Nah, Anda dan saya menantikan jawaban Tuhan, tapi kita diam aja. Ngerti maksud saya? Kita diam aja, kita berdoa, kita diam aja, kita gak mau bergerak maju, menantikan jawaban Tuhan. Padahal jawaban Tuhan sudah disediakan di depan. Anda dan saya tinggal melangkah saja, berjalan, melanjutkan perjalanan. Saya percaya Anda akan ketemu dengan jawaban Tuhan. Nah, yang sering terjadi, kita diam aja. Nah, yang menarik adalah matanya mulai melihat malaikat, sebelumnya dia tidak bisa melihat. Ucapannya sebelumnya tidak bisa mengucapkan kalau ini bala tentara Allah. Jadi, kalau Anda bergerak maju bersama dengan Tuhan, cara pandangmu, sudut pandangmu, paradigmamu akan mengalami perubahan. Makanya saudara, paradigma yang ada menjadi tahun ini di mana gereja Anda sebagai gereja the year of paradigm, sesuatu new paradigm, paradigma yang baru, Anda gak akan pernah bisa mendapat paradigma yang baru kalau diem aja. Coba bilang sebelah saudara gini, jangan diem aja, haleluya. Jangan bertahan aja, amin saudara. Orang yang bertahan, orang yang stagnan menurut saya, adalah orang yang tidak ngalamin kemajuan. Anda setuju gak dengan omongan saya? Orang yang stagnan adalah orang yang tidak ngalamin kemajuan. Gak pernah ada kemajuan. Dan kalau dia gak ada kemajuan berarti hasilnya sama dong. Iya dong, kalau orang gak ada kemajuan hasilnya sama enggak? Ya sama, wong dia segitu-segitu juga ya hasilnya segitu-segitu juga. Ada seorang bernama Albert Einstein bilang begini, kegilaan atau insanity adalah ketika seseorang melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Ngerti saudara? Kalau Anda melakukan hal yang sama terus-terus tapi mendapatkan hasil yang mengharapkan hasil yang berbeda, itu gila. Nah, saudara, yang namanya stagnasi adalah ketika saudara tidak ngalamin kemajuan, hasilnya pasti sama. Iya, segitu-segitu juga. Tapi kita berharap kita mau mendapatkan yang lebih besar, yang gak mungkin. Kalau mau lebih besar mesti apa? Ya jam bergerak maju lah. Nah, kalau hasilnya sama, berarti apa? Persoalannya juga sama. Jangan heran, tantangannya juga sama. Ada orang-orang Kristen tertentu sudah lama di gereja, tapi masalah yang dihadapin itu lagi, jatuhnya di situ lagi, persoalannya di situ lagi. Pernah ketemu orang kayak gitu? Itu artinya apa? Stagnasi. Nah, saya berharap saudara tidak menjadi stagnasi, karena orang yang stagnasi akan merasa dirinya cukup puas. Dan kalau sudah cukup puas, bahaya kedepannya adalah zona nyaman. Saya gak akan masuk di sana, tapi saya hanya katakan zona nyaman. Kalau sudah zona nyaman, itu virus lebih berbahaya daripada corona. Serius, lebih berbahaya dari corona. Kenapa? Karena corona bisa membunuh hanya jasmani. Tapi kalau yang namanya zona nyaman, dia bukan cuma membunuh jasmani saudara, tapi jiwa dan roh saudara. Karena itu Bapak Ibu, Anda harus terus bergerak maju. Mau bergerak maju? Anda siap bergerak maju? Allah itu berorientasi ke masa depan. Karenanya dia tahu rancangan-rancangan yang dia buat kepada saudara. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan apa? Rancangan yang damai sejahtera. Hari esok yang penuh dengan harapan. Berarti Tuhan itu selalu melihat ke depan. Selalu merancang saudara untuk menghadapi masa depan. Karena saya selalu percaya begini Bapak Ibu. Tidak pernah ada masa depan di masa lalu. Anda setuju gak dengan omongan saya?
Anda enggak akan pernah bisa melihat masa depan di masa lalu. Saya pernah bikin satu quotation begini. Orang yang paling malang adalah orang yang selalu melihat masa lalunya karena dia tidak akan pernah mengalami masa depannya. Haleluya. Amsal 4 ayat 25, satu ayat saya mau bacakan buat saudara. Sebelum saya masuk bagaimana supaya saudara dan saya bisa berkemenangan, bisa menerobos, jangan cuma diem aja, menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini, tahun depan, dua tahun yang lagi yang akan datang, kita gak tahu. Ada banyak prediksi yang membuat orang pesimis, tapi percayalah bersama dengan Tuhan kita selalu mengalami kemenangan, katakan amin. Amsal 4:25 firman Tuhan bilang begini, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Saya bersyukur mata saudara dan mata saya ada di depan bukan di belakang. Kalau mata saudara di belakang jadi avatar, ya. Tapi mata saudara di depan, kenapa mata di depan? Supaya lihatnya ke depan gitu loh. Saudara, Anda kalau naik mobil, Anda gak akan pernah ngelihat spion terus kan. Kalau Anda lihat spion terus nabrak bukan. Anda harus melihat kaca di depan, spion itu hanya referensi. Kalau Anda perlukan, kalau gak perlukan kan lihat ke depan, setuju gitu saudara. Oleh karena itu saudara, biarlah Anda lihat ke depan. Song-song hari esok saudara, masa depan saudara yang gilang gemilang yang disediakan oleh Tuhan buat saudara dan saya yang percaya kepadanya. Katakan amin. Karena itu saudara, saya sebagai hamba Tuhan mengajarkan jemaat dan terutama juga termasuk saudara adalah untuk tetap antusias di tengah-tengah situasi yang gak jelas. Haleluya. Itu sebabnya kenapa orang Kristen berbeda dari yang lain. Yang lain boleh stres, kita tetap bersuka cita. Haleluya. Amin saudara. Ayo kita lihat satu ayat. Dari ayat ini kita akan membahas beberapa poin. 1 Tawari 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Tawari 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Anda boleh lihat di Anda punya gadget atau Anda punya Alkitab yang tradisional, silakan. Ketika didengar orang Filistin, ayat ke-8, 1 Tawari 14. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Yang mau menangkap Daud bukan sekelompok orang, tapi seluruh orang Filistin. Artinya seluruh kekuatan mau menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Coba katakan Daud maju menghadapi musuh. Oke. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Coba bilang begini, Daud bertanya sama Tuhan. Oke. Tuhan menjawab, majulah. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Coba katakan, Tuhan akan menyerahkan musuh-musuhku. Baik. Lalu majulah ia ke Baal Perazim dan Daud memukul mereka kala di sana. Berkatalah Daud begini, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perazim. Saudara, akhirnya Daud mengalami kemenangan. Nah dari sini saya mau angkat beberapa hal penting, poin-poin penting bagaimana Daud bisa menerobos ketika dia menghadapi musuh. Dan musuh yang menyerang dia bukan sekelompok orang, sekelompok musuh saja, tapi seluruh bangsa, seluruh kekuatan, artinya semua kekuatan yang ada dari musuh, bahkan kalau boleh saya sebut seluruh neraka menyerbu dia. Mari kita lihat apa yang harus kita lakukan. Anda siap? Yang pertama, kalau Anda mau berkemenangan dalam hidup ini di tengah situasi yang gak jelas, Anda perlu berani maju menghadapi tantangan. Coba katakan berani maju. Berani menghadapi tantangan. Banyak orang ketika menghadapi tantangan, kesulitan, lari dari kenyataan. Jangan lari dari kenyataan, tapi hadapi dengan penuh keberanian. Karena Anda harus tahu bahwa Tuhan yang Anda sembah, Tuhan yang saya sembah lebih besar daripada seluruh kekuatan yang ada dalam dunia ini. Katakan amin. Itu sebabnya dibutuhkan keberanian. Iman tanpa keberanian tidak akan menghasilkan apa-apa.
Tapi keberanian pun tanpa iman namanya nekat. Bapak, Ibu, Saudara, Anda perlu punya keberanian dalam menghadapi situasi yang paling sulit. Saya melihat, Saudara, keberanian adalah salah satu unsur penting kalau Anda mau mengalami kemenangan. Tidak pernah ada terobosan tanpa keberanian. Saya ulangi, tidak pernah ada kemenangan, tidak pernah ada terobosan tanpa keberanian. Ketakutan hanya akan menyebabkan kekalahan, Saudara. Saudara mau tahu enggak? Prediksi-prediksi yang menakutkan ke depan, yang pesimis ke depan, sebenarnya ada unsur ketakutannya. Spirit of fear. Anda dengar berita, Anda pikir cuma suara. Aha. Anda baca berita, Anda pikir cuma surat, kata tulisan. Anda lihat video dari berita, Anda pikir cuma gambar. Itu bukan cuma surat, itu bukan cuma suara, bukan teks, bukan suara, bukan cuma gambar. Tapi di balik itu ada spirit yang menakutkan Saudara. Oh ya, nanti Anda akan makin baca berita-berita mengenai peperangan lah, ekonomi lah, dan sebagainya. Nah, yang ada adalah rasa takut. Nah, ketika rasa takut Anda biarkan, itu akan mencengkram Saudara. Nah, ketika Anda dicengkram oleh rasa takut, maka iman tidak akan pernah bisa berfungsi dengan baik. Karena iman bekerja berlawanan dengan rasa takut. Iman akan bekerja dengan subur ketika Anda berani menghadapi tantangan itu. Itu yang terjadi dengan Daud. Waktu dia menghadapi Goliat, dia bukan cuma punya Tuhan yang dahsyat, dia bukan cuma punya iman, tapi berani menghadapi. Daud menghadapi singa, Daud menghadapi beruang, Daud menghadapi Goliat, dia berani menghadapi. Bapak, Ibu, Saudara, jangan lari dari kenyataan, jangan lari dari situasi yang ada. Hadapi dengan penuh keberanian. Katakan amin. Tentu saja saya gak bilang nekat. Kalau nekat artinya apa? Anda main tabrak aja. Kalau Anda berani artinya apa? Anda cari Tuhan dulu, kan begitu ya. Nah, itu yang saya akan masuk dalam poin yang kedua. Jadi poin pertama, berani. Coba katakan berani. Kalau berani artinya apa? Ya jangan takut. Saudara tahu, ketika Anda melakukan apa yang Anda takuti, sebenarnya Anda berani. Saya ulangi, ketika Anda melakukan apa yang Anda takuti, sebenarnya Anda lagi berani itu. Karena Anda berani melakukan apa yang Anda takuti, kan begitu? Setuju, Saudara? Saudara, 2 tahun sudah berlalu, rasa takut banyak yang mencengkram banyak orang. Jangan biarkan, Saudara, rasa takut ini terus menguasai Saudara ke depan. Tapi ayo kita melihat ke depan bersama dengan Tuhan. Bahwa Allah sudah ada di depan kita. Katakan amin. Saudara tahu kan Allah itu Alfa dan Omega? Dia adalah Alfa dan Omega. Artinya Alfa dan Omega itu apa sih? Yang awal dan yang akhir. Artinya dia tahu yang akhir sejak dari awal. Jadi dia tahu hidup Saudara akhirnya kayak apa? Dia tahu sejak dari awal. Awalnya kapan? Sebelum kita dilahirkan bahkan. Oh iya. Saudara, kalau Anda nonton film, ada yang suka nonton film di bioskop? Kalau Anda nonton film, sutradara membuat sebuah cerita, dia udah tahu dulu akhirnya kayak apa, kan begitu? Setuju ya? Kalau Anda nonton film drama Korea, drakor, dia juga tahu kapan mau serinya berakhir. Kalau dia gak mau bikin berakhir juga bisa loh. Sampai drama itu berseri, kapan akhirnya? Sampai kekekalan, bisa. Bisa, tergantung dari sutradara. Betul gak, Saudara? Sampai yang bosen aja yang nontonnya, kan gitu. Apalagi Tuhan, sutradara kehidupan Saudara dan saya dalam dunia ini. Dia tahu akhirnya kayak apa, gitu loh, Saudara. Berani, coba katakan berani. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia bukan cuma menghadapi musuh, dia bertanya sama Tuhan. Coba katakan, tanya Tuhan. Sekali lagi, tanya Tuhan. Artinya tanya Tuhan itu apa sih? Anda bukan cuma sekedar berdoa, Anda bukan cuma sekedar mendengarkan dia bicara, tapi kalau bertanya Tuhan, Anda libatkan Tuhan dalam keseharianmu. Keterlibatan Tuhan harus ada dong dalam hidup Saudara, betul gak, Saudara? Kalau Anda bertanya kepada seseorang, Anda ngobrol sama seseorang, berarti orang itu hadir dalam hidupmu dong, kan begitu. Daud bertanya sama Tuhan karena dia membuat Tuhan itu hadir dalam hidupnya. Dia menganggap Tuhan itu penting.
Saudara, di tengah-tengah masa pandemi yang ada selama ini saya lihat, ada orang yang mengandalkan Tuhan, ada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ada orang yang mengandalkan hartanya, makanya orang yang mengandalkan hartanya, orang yang mengandalkan bisnisnya, itu adalah orang yang paling stres. Tapi berbahagialah kalau Anda yang mengandalkan Tuhan, katakan amin. Makanya dalam Amsal 3 ayat 5, kalau Anda baca firman Tuhan, Alkitab bilang apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Artinya apa? Kalau Anda mau mengalami kemenangan selain Anda berani, yuk libatkan Tuhan. Selama sebelum pandemi, orang kalau disuruh berdoa, baca Alkitab bilangnya enggak ada waktu. Ada orang kayak gitu, maksud saya bukan di sini. Enggak, di sini enggak ada. Di sana sini banyak begitu. Waktu pandemi, di awal-awal, kita enggak kemana-mana kan? Waktu sebenarnya banyak. Tapi toh waktu yang ada bukannya kita pakai cari Tuhan, no. Drakor kita banyakin, Netflix kita banyakin. Ayo, benar apa enggak? Banyak yang kayak gitu, saya enggak bilang Anda loh, enggak. Saya enggak bilang Anda. Saya bilang yang lain gitu loh. Ya banyak orang kayak gitu, saudara. Harusnya punya waktu, tapi selalu waktu pandemi, toh tetap bilangnya enggak ada waktu. Bagaimana Tuhan bisa berbicara sama saudara, mengarahkan saudara, membimbing saudara, memberitahu kepada saudara untuk bisa mendengar dia berbicara, untuk bisa memberi hikmat kepada saudara. Gini, Anda tahu enggak, ada dua perbedaan yang besar antara sadar akan masalah dengan sadar akan Tuhan. Saya ulangi, sadar akan masalah artinya Anda selalu dari waktu ke waktu memikirkan masalah saudara, ngerti? Sadar akan masalah artinya Anda selalu ingat dengan masalah saudara. Tapi kalau sadar akan Tuhan berarti Anda selalu ingat Tuhan, ngerti maksud saya? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda melibatkan Tuhan dalam hidupmu, sebenarnya Anda sedang membangun apa? Kesadaranmu akan Tuhan. Nah, Tuhan itu bisa kasih jawaban sama saudara. Enggak selalu harus di ruang doa. Enggak selalu waktu Anda dengar khotbah, enggak. Kita baca ayatnya, Amsal 1:20-21. Amsal 1:20-21. Alkitab bilang begini, Amsal 1:20-21. Hikmat berseru nyaring di mana? Hikmat Allah itu berseru nyaring di mana? Di jalan-jalan. Jadi waktu Anda jalan kaki olahraga pagi, waktu Anda olahraga, Anda jalan kemana gitu ya, maka Allah bicara di jalan-jalan. Dia bisa berikan hikmat kalau Anda punya kesadaran akan Tuhan, ngerti maksud saya? Lalu bukan cuma ada di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Jadi ketika ada di lapangan yang besar, Anda lihat, saudara, mungkin di perkebunan kah, di mana, Anda kan lihat, dengar suara Tuhan. Ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok, ia berseru. Kalau rumahmu 2-3 lantai atau gedung kantor yang puluhan lantai, Anda berada di atas tembok. Dan Tuhan bisa bicara waktu Anda bekerja. Bahkan di sana dikatakan bahwa di depan pintu gerbang kota, ia mengucapkan kata-katanya. Jadi pas Anda sedang melakukan perjalanan bisnis, keluar kota, lewatin satu kota ke kota berikutnya, Tuhan bisa bicara sama saudara. Nah, oleh karena itu Anda gak akan bisa nangkap hikmat Tuhan kalau gak ada kesadaran akan Makanya orang yang membangun kesadaran akan Tuhan, melibatkan Tuhan setiap hari dalam hidupnya, akan lebih mudah dituntun oleh Roh Kudus. Akan lebih peka kalau Tuhan ngomong dalam hidupnya. Halo? Kalau Anda selalu sadar akan masalah, selalu sadar akan ketakutan saudara, maka waktu Tuhan bicara sama saudara, enggak akan kita bisa dengar. Enggak akan kita bisa dituntun oleh Roh Kudus. Oleh karena itu sore hari ini Bapak Ibu Saudara,
Anda bukan cuma selain mengalami yang namanya keberanian menghadapi masalah, tapi Anda harus libatkan Tuhan. Coba bilang lagi begini, tanya Tuhan. Saya percaya Tuhan berbicara. Anda percaya Tuhan berbicara sampai hari ini? Oh ya, Allah berbicara lewat khotbah. Yes. Allah berbicara lewat nasihat. Yes. Allah berbicara lewat firman. Yes. Waktu Anda baca Alkitab. Allah berbicara waktu Anda berdoa. Yes. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak saudara, yuk jadilah orang yang selalu libatkan Tuhan. Lagi pula ada ayat yang berkata begini, dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang memulai langit dan bumi siapa? Tuhan. Jadi segala sesuatu yang memulainya, in the beginning, yang memulai adalah Tuhan. Jadi maksud saya begini, kalau Anda memulai kehidupanmu setiap hari, mulailah bersama Tuhan. Ayo kita jujur saudara di hadapan Tuhan. Anda gak usah angkat tangan, gak usah ngomong. Jangan bilang ini saya dan sebagainya itu dia, enggak. Jujur. Kalau Anda bangun tidur pagi sekarang, apa yang dilakukan? Saya lihat banyak orang kalau bangun tidur yang dipegang HP-nya tuh. Berapa banyak komen, berapa banyak nge-like, berapa banyak orang ngomong, WA-nya berapa dan sebagainya, berapa banyak. Dia lihat kok IG-nya gimana dan seterusnya. Dan akhirnya setelah melihat itu, justru waktu kita banyak terhisap di sana. Adakah kita setiap pagi kita begitu bangun, kita tidak lihat HP kita dulu, kita datang kepada Tuhan bersyukur bahwa kita masih hidup. Bersyukur masih ada nafas. Bersyukur masih Tuhan bisa memberikan kesempatan. Bisa katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya mau mengajak saudara, justru lewat pandemi ini kita belajar mestinya. Oke, saya kasih tahu sesuatu sama saudara yang penting menurut saya. Karena dalam 2 tahun terakhir ini saya banyak bicara di jemaat saya begini. Ada begitu banyak orang Kristen belajar dari masalah dan persoalan hidupnya. Atau singkatnya dalam pandemi ini, banyak orang belajar dari pandemi atau dari masalahnya yang dialami di pandemi. Salah enggak? Enggak. Tapi kalau Anda hanya belajar dari masalah, belajar dari persoalan hidup saudara, maka Anda akan mengoreksi perbuatan saudara untuk supaya masalah itu tidak muncul lagi, betul? Jadi perspektif kita, kalau belajar dari pengalaman atau persoalan kita, perspektif kita itu pendek. Hanya supaya nanti ke depannya, kalau ada masalah gini saya gak bodoh kayak gitu. Contoh nih ya, yang baru-barusan terjadi kan investasi bodong tuh. Nah, ada banyak orang yang kena di situ. Ketika orang kena dalam investasi bodong, maka kalau kita cuma belajar dari kesalahan di situ, maka next time kita cuma belajar supaya tidak tertipu, kan begitu ya? Beda halnya kalau yang ini terjadi. Anda belajar dari Tuhan melalui peristiwa, melalui persoalan yang Anda hadapi. Itu tidak sama. Kalau Anda belajar dari masalah dan persoalan yang Anda hadapi, maka Anda hanya mengoreksi perbuatanmu saja, tapi Anda gak akan melihat mindset saudara diubahkan. Anda gak melihat hati saudara diubahkan. Tapi kalau Anda belajar dari Tuhan melalui peristiwa, misalnya investasi bodong ini, maka Anda belajar, iya ya, berarti saya ini kepengen cepat kaya, kan begitu. Ngerti gak sih saudara? Oh iya ya, saya ini lupa bahwa Tuhan itu sumber dari segala sumber. Gitu loh. Nah, itu yang membuat saudara punya perspektif kekekalan. Anda bisa melihat cara pandang Tuhan ke depan. Libatkan Tuhan, itu untungnya buat saudara. Ada amin? Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana supaya saudara bisa mengalami kemenangan dan terobosan adalah yakin bahwa Tuhan berikan saudara kemenangan. Daud bertanya, apakah engkau akan memberikan kemenangan kepada aku? Tuhan bilang, maju, aku serahkan dia ke dalam tanganmu. Kata yakin ini, kata percaya ini penting. Artinya, Anda bukan cuma berani, Anda harus libatkan Tuhan, tapi Anda juga harus punya iman percaya sama Tuhan.
Banyak orang berani, banyak orang libatkan Tuhan, tapi tetap ngandalin kepercayaannya pada hartanya, pada kekuatannya, pada temannya. Tahukah saudara, Anda sudah tahu ceritanya, Abraham sudah hampir 100 tahun gak punya anak, bukan? Dia udah gak mungkin bisa mengandalkan kekuatannya, istri sudah menopause. Tapi terhadap janji Tuhan, dia tetap percaya. Saudara, iman itu adalah substansi, iman itu adalah materi yang Tuhan berikan kepada saudara. Tahu gak saudara, di bagian terakhir khotbah saya ini saya mau sampaikan satu hal. Kenapa Tuhan berkata begini? Waktu aku datang nanti kedua kali, apakah aku menjumpai apa? Iman. Kenapa dia gak bilang apakah aku menjumpai Anda lagi melayani Tuhan, apalagi di gereja atau di mana? Enggak. Tapi punya iman enggak? Karena ada orang Kristen gak punya imannya. Nah, saya ajak saudara pikir sebentar. Teknologi yang lagi berkembang dahsyat sekarang, sebenarnya itu adalah salah satu upaya dari musuh kita, setan, membuat saudara dan saya, kalau gak jaga-jaga, iman kita luntur. Karena teknologi bisa menggantikan Tuhan. Bukan cuma uang. Halo? Jangan heran saudara nanti lama-lama teknologi menggantikan Tuhan. Teknologi dianggap itu yang hebat. Dan kita akan selalu melihat teknologi menjadi nomor satu. Lupa bahwasanya Tuhan adalah nomor satu dalam hidup kita. Sadarkah saudara yang bisa membuat mujizat itu adalah iman saudara yang percaya pada Tuhan? Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan di kota kampungnya sendiri, di tempat tinggalkan waktu masa kecilnya, dia tidak bisa bikin mujizat terlalu banyak. Karena gak ada orang percaya. Hari ini saya mau ajak saudara, apakah Anda percaya sama Tuhan di tengah-tengah situasi yang paling berat sekalipun? Believe God, percaya Tuhan, tidak peduli persoalannya kayak apapun. Ingat satu kata-kata saya sebelum saya berdoa buat saudara. Tuhan tidak menuntut Anda ngerti atau tidak. Tapi Tuhan menuntut saudara, percaya sekalipun tidak mengerti. Saya percaya, situasi Anda gak tahu kenapa, bagaimana, tapi Anda tetap percaya. Tiga hal, berani, libatkan Tuhan dalam hidup saudara, tanya Tuhan, dan berjalan dalam iman, percaya kepada Dia. Dia sanggup mengerjakan yang Anda tidak bisa lakukan. Mari kita bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Dia, percaya penuh kepadanya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang ada dalam pergumulan umat-Mu. Apa yang sedang menjadi tantangan buat umat-Mu. Tapi hari ini hamba-Mu tahu, firman sudah dilepaskan, tidak akan kembali sia-sia. Hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, hati yang mau belajar, kerendahan hati untuk mendengar firman, yang mau berkata, Tuhan, aku mau berjalan bersama-Mu, mereka akan melihat, Tuhan akan tuntun mereka seperti Tuhan menuntun Daud, menerobos musuh-musuh melalui tangan mereka sendiri. Berkati umat-Mu, berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka, berkati kesehatan mereka, rumah tangga mereka, apapun yang mereka lakukan berhasil di dalam Engkau. Di dalam tahun paradigma ini, cara berpikir anak-anak-Mu mengalami penyelarasan oleh surga. Bukan oleh dunia ini, bukan oleh media ini, tetapi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, saya kembali. Silakan kembali duduk, Bapak Saudara. Saya percaya hari ini setiap saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Bapak Pendeta Dr. Leonardo Syamsuri, Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara dan keluarga. Tiba saatnya kami rindu menyambut andakah dari antara Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah secara onsite di GBI PRJ CK7. Apakah ada, boleh mengangkat tangan jika ada Bapak Saudara? Wah, ada banyak di tengah. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini.
Dan bagi Bapak-Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, dapat men-scan QR Code yang ada di depan layar. Dan setelah ibadah selesai, Bapak-Ibu Saudara dapat mengambil souvenir di meja sekretariat di depan. Baik, Bapak-Ibu Saudara, ada sedikit tambahan pengumuman. Seperti minggu-minggu sebelumnya, setelah ibadah selesai nanti, dimohon bantuannya Bapak-Ibu Saudara untuk dapat duduk kembali, karena untuk mengurangi kerumunan, nanti WL yang akan mengarahkan Bapak-Ibu Saudara ke arah pintu keluar. Kemudian untuk pengumuman yang kedua Bapak-Ibu Saudara, di depan Bapak-Ibu Saudara terdapat dua scan QR Code. Yang pertama adalah untuk angket ibadah, dan kemudian yang kedua ada untuk persembahan. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak-Ibu Saudara yang membutuhkan amplop boleh mengangkat tangan dan pengerja akan membantu Bapak-Ibu Saudara. Shalom. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan persembahan hari ini, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, ataupun persembahan khusus lainnya. Bagi jemaat yang hadir secara onsite dapat melakukan scan QR Code persembahan yang terletak di depan kursi atau layar mimbar, atau dapat memberikan persembahan secara transfer, atau dapat memberikan persembahan yang dimasukkan ke dalam amplop, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan di pintu keluar yang telah disediakan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mempersiapkan persembahan kita. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Pastor Randy Junaidi BSC yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Sixteen Youth English Service GBI PRJ juga diadakan secara onsite mulai hari Minggu 15 Mei 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Topaz Room. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kami undang untuk kembali bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga, satu. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Bapa, berkatilah bangsa kami Indonesia. Biarlah damai sejahtera-Mu turun memenuhi bangsa ini. Genapilah Tuhan seluruh rancangan-Mu atas Indonesia. Sampai bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan senantiasa memberi hikmat dan tuntunan di dalam mengambil setiap keputusan penting buat bangsa ini, agar sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati kesehatan, pelayanan, dan keluarga hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan, dan keluarga hamba-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu dengan dahsyat sebagai pembawa api Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gembala CK7, Pak Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan, dan keluarga hamba-Mu. Tuhan, Engkau yang menjadi perisai dan pembela atas hamba-Mu dan keluarganya. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami perkatakan terjadi kebangkitan yang besar atas generasi Yeremia di CK7. Generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan serta bergerak untuk memenangkan jiwa. Hari ini kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami berkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuh dan pulih. Yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Yang membutuhkan jawaban doa, Tuhan telah berikan. Hari ini semua jemaat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, virus corona dan varian-varian barunya. Serta dibebaskan dari krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat GBIPRJ yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Allah surgawi. Kasih Allah Bapa dan anak-Nya tunggal Tuhan kita memberkati engkau, melindungi engkau, mencurahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun?
yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya, nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab-akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umat-Nya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.